Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka. Saya Tia Zahwa Rahma Fatika, perwakilan dari MAN 1 Ngawi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah sampai detik ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan tema Literasi Pancasila Menuju Indonesia Sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya banggakan pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia. Saudaraku sekalian, kini permasalahan di Indonesia sangat amat memprihatinkan. Rasa individualis menjadi alasan terciptanya sebuah perpecahan. Ingat, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara kita adalah Pancasila. Saudaraku, lihatlah perjuangan yang telah dilakukan, perdebatan alat yang diselenggarakan, dan pengesahan yang begitu membanggakan. Pancasila merupakan hasil persidangan atas semua perbedaan, di mana satu untuk semua dan semua untuk satu. Pancasila merupakan hasil keputusan bersama yang di setiap butirnya terdiri atas perwujudan Indonesia sejahtera. Tak luput atas kemerdekaan, dasar yang menjadi tonggak mulai dirumuskan. Kebangsaan menjadi pemikiran yang teramat penting, mengingat semua perbedaan dapat disatukan dengan dasar kebangsaan. Ingat, kita lahir dan tumbuh di tanah yang kaya akan perbedaan, di mana kebangsaan menjadi bagian dari Pancasila. Saudaraku sekalian, rasa kebangsaan harus terus tumbuh dalam pribadi bangsa Indonesia, di mana rasa toleransi menjadi jalan untuk pemersatu keragaman. Tolong menolong menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan. Maka dari itu, kemanusiaan juga sangat dibutuhkan dalam dasar kebangsaan. Saudaraku sekalian, saling bergandengan dan saling mengulurkan tangan bagi para yang membutuhkan. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga atas kepemilikan dasar kemanusiaan, di mana rasa nasionalisme menjadi sebuah titik terang untuk menuju kesejahteraan. Dan rasa nasionalisme lah yang membentuk karakter rakyat Indonesia yang guyub rukun, makmur, dan sentosa. Saudaraku, dasar kedua telah disepakati oleh para petinggi negeri. Internasionalisme menjadi pelengkap sila kebangsaan yang telah ditetapkan. Permusyawaratan perwakilan menjadi prinsip pengusulan yang akan datang demi mewujudkan Indonesia yang makmur dan sentosa. Tidak ada negara yang merdeka tanpa adanya perjuangan. Tidak ada negara yang merdeka tanpa adanya pertukaran pemikiran. Saudaraku sekalian, lihatlah kondisi negara kita saat ini, di mana perekonomian negara yang kian hari kian melarat, angka pengangguran yang kian hari kian meningkat, serta grafik kemiskinan yang kian hari kian melejit hebat. Bung Karno telah mengemukakan prinsip yang keempat, kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya, kini banyak orang yang kekurangan sandang, pangan, maupun papan. Bentuklah demokrasi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang memberi kesejahteraan bagi semuanya. Keinginan Bung Karno dalam mensejahterakan rakyat dari kemiskinan begitu tinggi, hingga keadilan juga dijelaskannya sampai membuka hati para petinggi negeri. Keinginan Bung Karno dalam membuka lembaran baru bagi kaum tak mampu juga dipaparkannya jelas tanpa ada rasa ragu, hingga dukungan dan seruan setuju menjadi alasan untuk Indonesia lebih maju. Saudaraku, beberapa butir telah dikemukakan, tapi satu yang tidak boleh ditinggalkan. Ketuhanan. Ketuhanan merupakan pondasi terciptanya kesejahteraan. Maka dari itu, ruang persidangan memutuskan prinsip yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Ingat, saudara, perbedaan keagamaan bukanlah menjadi penghalang persatuan. Maka dari itu, kita harus bersama-sama mewujudkan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia bukanlah negara yang terdiri atas satu suku, ras, budaya, maupun agama. Tapi Indonesia menjadi wadah kekayaan akan seribu keragaman rakyatnya. Saudaraku sekalian, kembali mengingat pada persidangan BPUPKI, di mana pengusulan prinsip-prinsip mulai disetujui. Pemberian nama menjadi hal panas yang dinanti. Tapi kini keputusan bulat telah dilahirkan melalui persidangan BPUPKI. Pancasila jadi nama yang sakti dan kelima butirnya memiliki nilai yang saling melengkapi. Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa Pancasila lah yang pantas menjadi Weltschung kita. Tetapi Weltschung tidak dapat menjadi realita tanpa adanya perjuangan dari seluruh rakyatnya. Jikalau bangsa Indonesia ingin Pancasila menjadi realitas, jikalau bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang benar merdeka, maka jangan lupa atas syarat untuk menyelenggarakannya, yaitu perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi adalah perjuangan. Saudaraku, jangan kira dengan berdirinya negara Indonesia perjuangan kita telah berakhir. Tidak, bahkan di dalam Indonesia merdeka, perjuangan kita harus terus berjalan. Hanya lain sifatnya dengan perjuangan pada masa penjajahan, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang makmur dan sentosa. Berjuang mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan Pancasila. Saudaraku sekalian, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa adanya perjuangan. Tidak ada bangsa yang sejahtera tanpa adanya pergerakan. Merdeka seperti apa yang kalian inginkan? Sejahtera seperti apa yang kalian harapkan? Dan kemakmuran seperti apa yang kalian mimpikan? Sedangkan perpecahan dan kemiskinan menjadi bukti bahwa Pancasila belum diterapkan secara nyata di dalam kehidupan. Bung Karno juga pernah mengatakan, jikalau bangsa Indonesia tidak bertekad mati-matian, maka kemerdekaan itu tidak akan hadir kepada bangsa Indonesia untuk selama-lamanya, bahkan sampai dengan akhir zaman. Kemerdekaan hanya akan hadir kepada bangsa yang memiliki semangat merdeka, merdeka, merdeka atau mati. Saudaraku sekalian, mari kita tengok pada situasi saat ini, di mana generasi muda yang mulai akan luput akan semangat kemerdekaan hingga perselisihan kerap terjadi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Kita jadikan Pancasila sebagai batu loncatan sebuah kemajuan. Dan mari kita menyongsong perasaan cinta tanah air, membangun perasaan senasib seperjuangan demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu Indonesia sejahtera dengan dasar Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila bukan jalan, tapi titik temu antara banyak perbedaan jalan. Oleh karena itu, mari kita teruskan cita-cita para pendiri bangsa. Jangan sampai Pancasila menjadi legenda semata. Ketahuilah, pemuda-pemudi, kalian adalah generasi penerus bangsa. Jangan malas jika tak ingin tertinggal. Jangan lambat jika tak ingin terlambat. Dan jangan berhenti berkarya jika tak ingin mati sia-sia. Jalan-jalan melihat koala, lupakan duka lara, junjung tinggi Pancasila menuju Indonesia sejahtera. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!